Sekarang begini, Yud, lu apa yang harus lu mau tanyain sama gue? Saya gini, Ru. Kalau saya dipukul orang, cara nangisnya kayak seperti apa sih, Ru? Nah, sekarang gue tanya. Lu percaya gak dengan jari, tiga jari ini? Ya? Ini bisa mematahkan seseorang dan bisa mengagetkan seseorang. Orang dipelintir begini aja, nih, tiga jari. Itu orang bisa kaget. Saya gak percaya. Saya orangnya perlu pembuktian gitu loh. Bisa nggak guru buktiin gitu loh dengan tiga jari bisa mematahkan orang, bikin orang kaget gitu. Ya. Logikanya kalau orang pukul nih, yang umpama lu pukul coba ya. Kemari. Nah, kalau kemari, nah ini kan namanya megangnya begitu. Nah ini terlalu lama, ya terlalu lama. Ya. Tapi kita membuktikan dari tiga jari ini, ini orang bisa tek langsung. Ya, contoh, Agai kemari. Selama pukul, Agai. Nah, ini kita tiga jari aja. Ya, ini tiga aja gitu, potek. Paham nggak? Paham. Percaya? Percaya. Percaya ya? Percaya. Contoh, pukul. Tak, ini diambil aja. Tak, tuh. Ya, di sini aja ambilnya. Ambilnya di penggelangan tangan. Begitu dia pukul-pukul. Tuh, nah, ambilnya di sini aja. Tiga. Paham? Bang. Nanti udah paham ya? Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.